Oke, pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan sore hari ini kita sedang bekerja di kebun percontohan ya, yang berada di Sukadamai Air Hitam. Nah, dan ini adalah pemilik kebunnya, ya, Omer di Malaban. Luar biasa keren. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ya Mas Black ya, kita mau ngetes dulu ini. Gimana ya? Caca hebat iya, ya. Yang punya bone. Caca hebat. Kita tes dulu. Jadi Black yang ngajarin ya. Tapi ini kita mau bawa ini ya Black ya. Bawa kayu gitu. Ngeri soalnya ini kayak ini. Gini. Oh, gitu. Jadi bimbingnya itu sambil bawa ini cecepret kalau kata Sundanya. Ini pemirsa. Bawa pemecut. Bapak pecut. Ih, kepanjangan coy. Coba potong dulu. Mana sini? Punya saya tadi. Hah? Iya, enggak apa-apa. Nah, ini ya, udah dipendekin tadi. Jadi kalau ngelawan pukul aja. Nah, ya. Landep. Tidak. Hey, salah. Salah. Ini cacing. Merem baik buat mukul ini. Ya, untuk batang yang akan kita video kali ini, sebelumnya sudah dilakukan pemangkasan dan pembuangan cabang-cabang yang terlambat pembungaan pada waktu itu ya. Di pembungaan raya dia tidak berbunga dan bunganya terlambat ketika dia akan memasuki pemangkasan. Dan akhirnya cabang-cabang tersebut yang berbunga kita buang ya. Nah, jadi kita lihat untuk mengetahui gimana sebelumnya batang ini, nanti linknya saya taruh di nanti linknya saya taruh di deskripsi, teman-teman bisa lihat keadaan sebelumnya dan saat ini seperti apa dan nanti setelah kita lakukan sortat. Dan nanti setelah kita lakukan sortasi, lepotan gini enggak mau. Grogi ada bos coy. Nanti setelah kita lakukan sortasi penampakannya seperti apa teman-teman bisa nilai. Oke teman-teman ya. Nah, ini yang waktu itu saya lakukan pemangkasan dengan Om Deddy ya, Master Deddy. Dilakukan pemangkasan waktu itu dan keadaan saat ini seperti ini ya. Ya. Ini banyak kena PBKU kemarin ya? Iya. Bunganya yang gagal lambat, terlambat. Nah, jadi saat ini bosnya ini yang mau praktek ini. Coba itu dulu, marahin dulu. Ini pakai kaos dulu. Woi. Lepas enggak ini? Biasanya kan ngomel-ngomel, sekarang kita omelin dulu lah. Ah, biar kenceng. Iya. Kerjanya kalau pakai kaos. Iya. Gak ada alasan mau keras. Ayo, jangan lama-lama. Membuat motor ini. Durasi. Kasih tahu dulu back. Dari kasih tahu gini, dari gini, gini gitu. Kamu muter kemana? Sana. Ya udah dari sini. Cacing. Nah. Bener kan? Ya. Oke. Okay. Yang banyak bahan, Cok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 satu dahan. Gimana ini? Ai. Durasi. Buanglah dulu yang kecil-kecil, yang ujung, yang cacing. Nah. Biar enak nanti. Nah. Yang kering-kering itu buang. Nah. Kan banyak. Pakai gunting, kalau susah pakai gunting. Ini kurang mepet ini, tumbuh lagi nanti. Cacing ini? Iya. Lang itu buang. Nah. Kita cek ya, masih kena enggak? Masih itu? Enggak. Enggak bersih kok, aman. Bukan di situ ngelihatnya. Sini. Kena. Kena pangkal ya? Iya. Kena? Iya. Pangkal ya? Nih. Yang keluar baru enggak kan? Nih.
Duh, kok gua item, gua saya permasalahkan lah ya. Ini bang, bang. Ceng. Ini bang, kuntet. Ini kuntet. Ini kosong, long. Ini dua. Ini dulu. Main aja, back. Ah. Biar dulu. Ini balik. Ranting. Ini ranting ini dulu, selesain. Ranting ini dulu, biar tinggalan. Bang. Balik. Cacing. Ini cacing. Cacing. Jelek. Tidak sehat. Bang. Cacing. Bang. Ranting ya? Tidak sehat. Sudah berbunga. Ini buang enggak sehat ini. Sempal loh. Sehat tapi sempal. Bang, terlalu jauh. Tadi katanya mau ke sana dulu, laju ke sini pula. Bang, bang, bang. Ini nih, bang. Tempuk, coy. Apa? Tempuk. Cariin dulu yang kecil-kecil dulu. Nanti baru milih. Dari sini lah, bro. Ya. Yang cacing-cacing dulu, nanti kita baru sortasi. Lakukan wiwilan dulu ya. Jangan lupa like dan subscribe. Oh, dari bawah kelihatan semua ya. Ini cacing. Black gak bilang. Ah, gak berani dia. Potong gaji nanti. Ini cacing. Oke, teman-teman pemirsa, ini setelah saya lakukan perapihan, tadi banyak sekali cabang-cabang cacing yang dipelihara. Ya mungkin karena ragu juga ya, bukan ragu sih. Baru pertama kalinya benar-benar praktek ya. 21. Jadi bisa itu karena terbiasa. Kira-kira begitu, oke teman-teman. Sering-seringlah main ke kebun, rajin. Ya. Jangan ke kebun cuma ngambil buahnya.
Karena teori saja tidak cukup dengan kematangan praktek di lapangan langsung. Benar nggak? Betul. Teori ya paham mudah, giliran udah di lapangan bingung. Ya benar. Jadi gimana? Sorsesi tadi harus rajin-rajin ke kebun. Saya yang pemula wajar, baru berapa bulan ya pegang kebun? Empat bulan. Bulan 9. Iya, sekarang 12. Iya, baru 4 bulan. Jadi wajar lah. Jangan yang udah tua di kebun. Tapi males. Oke, teman-teman, saya Nirwana, Komer 58, Dedi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Keren.